Tinggal mengandalkan Titan, Bang. Tolong ya Allah, jangan bikin tapi ini minion cuma satu, Bang. Turunkan naga. Ya, balon dulu. Kita nggak pernah tahu ada jebakan udara apa enggak. Balon dulu beberapa, terus naga, terus balon, naga kayu, warden. Turun, maju kan. Dan ada yang nyebar-nyebar kan. Udah biarin. Terus, turunkan mesin Zeppelin agak belakangan. Karena aku pengen menggunakan ulti warden di area sini. Supaya mesinku bisa sampai tujuan. Mana bang tujuannya? Ini. Tujuannya di situ. Ada racun tower bang. Racun tower radiusnya segini. Ya, yang satunya juga sama segini. Artinya apa bang Messi? Artinya mesinku pas aku jatuhkan di sini racun tower belum sempat melempar. Dia masih siap-siap mau melempar. Aku udah bongkar dan udah mapan spell invisible. Udah kan bang ya? Sudah. Terus kamu gak takut tornado bang? Base ini sudah diserang sama si Solahuddin. Tornadonya ternyata terbukti ada di sini. Naruhnya. Berarti kan aman. Jalur mesin dan jalur pasukanku. Yang aku gak tahu adalah di sini ada giant bomb apa enggak? Kalau di sini nggak muat diisi giant bomb, di sini juga nggak muat. Padahal di dalam mesinku isinya apa bang? Murni Archer Super. Kenapa nggak kamu kasih teman bang? Temanku takutnya malah mengaktifkan ini. Kan temanku keluar satu persatu. Malah ngelempar racun. Archer Super. Baru keluar dari mesin nggak tahu apa-apa. Ikutan kena spell tower. Ya kan? Makanya aku nggak ngasih teman. Jadi aku hanya berharap keajaiban. Semoga di sini nggak ada giant bomb. Ya paham bang ya? Ya. Tapi kalaupun ada bang. Kalaupun ada giant bomb, kalau cuma satu biji, nggak membunuh Archer Super. Kecuali dikasih temen bom kecil-kecil yang banyak. Atau bom kecil dua. Untuk Archer Super, kalau nggak salah bang ya, satu giant bomb plus dua bom kecil level mark, mati. Tapi kalau bisa super, satu giant bomb plus satu bom kecil mark, mati. Ya, dah. Dengan jatuh di sini Archer Super ke bang, kalau masih hidup, untungnya banyak parah. Semua ini kena. Terima kasih ini kena. Atas kentangnya, Dek. Bekasi Dwi Prianto. Oh, yang itu du, yang itu udah diisi du, invite clan pendukung kapan du? Dah ya. Naga tanpa spell, Bang. Apa kuat, Bang? Kalau untuk menghancurkan area ini, insyaallah kuat. Ya kan? Yang penting area ini nanti semuanya hancur sama Archer Super. Hero tugasnya ngapain, Bang? Menyisir saja. Tapi tetap aku bawakan WB. Barangkali nanti dibutuhkan untuk jebol tembok yang ini. Ya, good, parah, selebel. Ya, berangkat. Semoga segera lah. Semoga segera, bang. Warden. Masih ada hero raja. Bang, RC ku kuat enggak, bang? RC ku kuat! Masih ada stun. RC ku kuat! My Queen juga kuat, good!
Untung aku bawa hunter, nggak bawa hunter RC ku mati versus raja kan. Jam good parah, slebel. Dapat Inferno duluan, good. Ulti biar hilang all defense, good. Tun, good. Enak kan pakai geradak etek-etek? Karena cocok. Berapa menit itu bang waktu tersisa bang? Geradak. Ya, terlepas dari soal hasil aku nggak tahu. Yang jelas seperti ini bang. Aku berangkat balon dari sini geruduk sebanyak berapa 9 atau 10 terserah targetnya ini. Habis itu pengen target ini dan ini dan ini. Nggak tahu berhasil apa enggak. Warden turun untuk memberi tambahan hit point kepada pasukan. Zeppelin juga turun dari titik yang sama. Zeppelinku pengen jatuh di mana bang? Pengen jatuh di sini. Wajib. Ya. Temanku menyerang base nomor 1, base-nya seperti ini, bedanya di sini bomb tower. Iya kan? Makanya temanku nggak berani menjatuhkan mesin di sini. Jatuhkan mesinnya di sini. Dampaknya apa bang? TH nggak kejangkau. Tapi TH kena serangan tembusan dari target yang ini. Nembus mengenai TH. Dan ujung-ujungnya gagal TH juga bang. Walaupun akhirnya serangannya beruntung rata. Tapi yang jelas TH gagal hancur. Kali ini yang aku hadapi bangunan ini bukan bomb tower. Tapi Inferno. Berarti kan aku berani menjatuhkan di sini. Dan di sini nggak mungkin muat diisi siapa bang? Giant bomb double. Ya kan? Nggak muat diisi giant bomb double. Makanya di dalam mesinku isinya murni Archer Super. Gak aku kasih temen. Langsung turunkan invisible dan cloning, rage, dan lain-lain. Dapat bangunan banyak parah. Bangunan mana saja yang terjangkau bang? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bang ya, bangunan ini, tak kasih tahu yang kejangkau sama si Archer Super itu bangunan mana saja. Tak kasih tahu. Ini kejangkau. Ini. Dah, yang aku coret-coret merah itu semuanya kejangkau sama si Archer Super. Serius bang, sejauh itu jangkauannya Archer Super. Kalau bomb tower bang, kalau bomb tower red, bomb tower kejangkau. Yang ini kejangkau. Ya, aslinya kejangkau, cuman masih ada waktu untuk hidup apa enggak. Tapi aslinya kejangkau. Dah, yang aku coret-coret merah itu semuanya adalah bangunan yang bisa kejangkau sama si Archer Super. Khusus untuk bangunan yang ini, Archer Super harus mojok di sini. Harus. Bomb tower pun sama, harus masuk di sini. Ya, bukan tetap diam di sini, bukan. Harus mojok. Intinya aslinya kejangkau. Titik. Bangunan ini kemungkinan besarnya aku anggap nggak hancur. Karena balonku nanti cuma ngincer ini, habis itu mati. Ya kan? Setelah itu, tinggal aku lepaskan pasukan dan ratu untuk jalan menyisir base. Seperti ini.
ya kan? Seperti ini. Air defense nggak kejangkau sama ratu sekalipun. Siapa yang bisa mencuri bang? Pasukan darat yang bisa mencuri ya cuman si miner, ya kan? Miner. Pasukan darat lain, hawk. Kalau pasukan udara ya keserang balik, no? Ya kan? Makanya aku tadi membawakan hawk. Tapi cuma satu aku bawanya. Sudah. Berat. Semoga nggak ada trap. Kalau ternyata ada trap berarti ini nanti kelewatan. Nah kalau kelewatan siapa yang menyerang? Ya kan? Sudah. Pasukan cuma aku tugaskan untuk memutari base saja seperti ini. Sudah. Nah nanti kalau bangunan ini udah hancur, aku turun WB dari sini. WB nggak bakal lari ke tembok yang ini. Tapi kemana bang? Larinya ke tembok yang ini. Dar. Berarti aslinya kamu bawa WB 1 cukup bang? Kayaknya iya. Bawa WB 1 aja aslinya cukup. Sudah. Ngobrak-ngabrik base ini. Ya nggak tahu pasukanmu bakal masuk apa enggak. Yang penting aku berusaha membawa pasukan yang memberi akses. Kita nggak pernah tahu bang. Ya. Siapa? Ratu bakal menyerang kita dari dalam tembok apa dari luar tembok. Makanya aku berinisiatif jebol tembok yang ini. Biar ada yang masuk. Biar ada yang menyerang balik ratu. Ratu serangannya jauh bang. Kalau Royal Champion seringkali dia lompat tembok. Karena jarak serang Royal Champion tidak sejauh ratu. Paham? Good. Ya sudah tinggal memutari base seperti ini. Lah Royal Champion mau nanti turun dari mana bang? Kita lihat situasinya. Kalau dari area sini kita suruh solo meyakinkan. Ya sudah kita suruh solo Royal Champion dari sini. Kan monolith juga bisa dijangkau sama si Archer Super. Ya kan? Dia tengah jangkauannya Arthur Super Pungap. Gak ada obat. Monolith. Tapelnya belum hancur. Gak apa-apa. Langsung turunkan ratu aja. Titan beban. Tes satu dulu. Tes lagi satu. Belum berani turun healer. Parah level. Good parah level. Dah. Best jam good parah level ngap. Raja ratu punya ability apa enggak good parah itu ngap. Putih aja lah. Jeng 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 jeng.
Ya Allah, Arthur Super Kubang. Nguber apa itu? Arthur Super Kubang kok nguber CC tuh, Bang? Lo kok nguber CC tuh, Bang? Dan beban. Lo kok bisa-bisanya nguber CC toh? Versus raja enggak itu? Kabar. Versus raja. Dan beban Arthur Super Bang. Kok bisa tuh Bang Arthur Super beban itu Bang? Baya. Halo Andi, selamat malam. Terima kasih yang sudah pada hadir. Good game, well played, Warden Darat. Hancur nggak itu infernonya Bang? Seperti yang aku bilang, good, parah, sebel. EB, good. Terus, Baby Dragon. Turun Raja, Warden, Ratu, Golem S. Dan spellnya seperti ini. Tuaga. Gas Raja. Itu terus ini udah gimana ngap ya gimana Bang, gimana guys, ratuku hidup, kata apa Bang, berkat aku langsung turun pasukan
ketika Hero Rajaku nggak kuat menjadi tank dan mati, ternyata pertahanan sedang sibuk menyerang pasukan utama, sehingga ratuku terselamatkan. Saling tolong menolong. Seperti itulah konsepnya dalam bermain Clash of Clans, Bang ya. Jeng 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 jeng. Dipikir-pikir kok malah nggak kepikiran. Halo Iqbal dan Mama. Aku main Warden Warp dari area sini. Pengen ngabisin base ini. Mesin ketapelku main di area sini. Ada ancaman ini, kasih tameng Yeti. Dah, target mesin ketapelku apa Bang? Semoga dapat ini, dan ini. Udah, itu doang. Untuk menyerang ini, mesin ketapelku kancam sama Expo. Ya, tapi semoga nanti larinya mesin ketapelku ke sana. Menyerang ini dan ini. Ada ancaman mortar, mesinku kebongkar nanti. Dah, terus kemudian apa lagi Bang? Kemudian aku turun pasukan utama di sini. Warden otomatis ngikut. Ya kan? Ini tembok. Tapi dibikin bolong. Bolong. Ribet enggak, Bang? Ribet parah. Memangnya pasukanmu bisa nembus tembok? Enggak bisa. Pengen masuk lewat celah-celah. Harus masuk seperti ini. Jadi ribetnya base tembok bolong itu apa sih, Bang? Sudah aku bahas di channel YouTube-ku yang lama. Kenapa base sekarang model temboknya bolong-bolong? Ya, aku kasih gambaran aja sekilas. Kenapa base sekarang dibikin temboknya bolong-bolong, Bang? Pertama, karena kita kesulitan bermain WB. WB itu mau menjebol tembok yang seperti apa, Bang? Lihat di channel YouTube sudah ada. Ya, tutorial lengkap wall breaker sudah ada. Dengan tembok seperti ini yang nggak bisa dijebol sama WB, membuat kita mau nggak mau mengikuti alurnya base musuh. Makasih Dwi Priyanto, pasukan ada kadang nggak ada duk. Sudah tadi, pale-pale. Ya kan, mau nggak mau kita harus mengikuti alurnya, ya kan? Ternyata di sini kasih trap dan lain-lain. Kita nggak bisa jebol tembok yang ini. Akhirnya apa masalahnya Bang? Aku naruh jam spell di sini. Dengan naruh jam spell di situ, pasukanku bisa masuk sesuai keinginanku, yaitu langsung lurus. Paham Bang? Padahal tembok bolong Bang, kenapa kamu main jam spell? Karena tembok bolong seperti ini Bang, pasukanmu nanti ada yang masuknya lewat sini, ada yang masuknya lewat sini. Lah yang masuknya lewat sini Bang, kejangkau warden enggak Bang? Enggak. Akhirnya di ulti, enggak kena. Paham? Ribet kan tembok bolong? Dah, akhirnya aku main jump spell di sini. Pasukan langsung lompat menjadi satu, semuanya kejangkau sama ulti warden. Ada ancaman ini dan ini dan ini dan ini. Menurutmu kalau enggak langsung aku ulti wardenku, apa pasukanku tetap hidup Bang? Walaupun yang aku pakai adalah pasukan yang hitpointnya tebel. Jawabannya adalah kemungkinan besar kritis. Itu paling beruntungnya itu kritis Bang. Kalau lagi enggak beruntung, mati. Padahal pasukan kita itu anti-trap karena kapasitasnya gede. Artinya apa Bang? Ya sudah, langsung ability. Demi apa? Demi membuat pasukanku tetap utuh. Akhirnya bisa serang balik bangunan ini, karena masih hidup. Kalau kamu beralasan TH masih jauh Bang, ultinya nanti aja pas deket TH, di area sini pasukanmu habis. Tinggal satu bowler, maju ke sana, baru kamu gunakan ulti. Buat apa melindungi pasukan yang cuma tinggal satu bowler? Mending pasukan masih utuh itu Bang, kamu ulti biar semuanya ngobrak-ngabrik bangunan ini dan ini. Urusan nanti ketika menghajar ini dan ini, gak punya ulti warden pikir belakangan, yang penting udah dapat persen besar. Gak usah mikir rata, yang penting dapat persen besar dulu. Masuk akal, good. Dan terus pasukanmu pas masuk lewat sini pakai jasa apa Bang? Pakai WB. Emang WB bisa lompat jam spell Bang? Bisa, lihat channel YouTube yang lama. Sudah ada di sana, trik WB lompat jam spell. Good. Terus kemudian jam spell terakhir seperti ini doang. Dah, bisa Bang? Bisa. Tapi bowlerku nggak bisa menyerang TH karena berspasi 2 petak. Lantas kenapa bawa jam spell Bang? Barangkali ratuku yang beruntung mau lompat untuk menyerang TH. Karena kalau nggak dikasih akses jam spell Bang, ratuku dari berbagai sisi ini Bang nggak bisa menjangkau TH. Paham? Makanya tetap bawa jam spell supaya barangkali beruntung ratuku nanti mau lompat dan berdiri di sini bisa menyerang TH. Good. Angkat. Dealer sudah ada. Ya. Sudah guys. Tantangan si kentang dipenuhkan. Semoga beruntung, Duk. Yes.
Tuh anjing esku bisa mati ini bang. Ratu pun mau ambil TH enggak, Bang? Ketun! Please RC ku jangan mati please. Ketun. Nice. Ya Allah RC ku jangan mati bang. Tinggal mengandalkan Titan bang. Tolong ya Allah jangan minggir bang. Ini minggir cuma satu bang. Limit bang, minion cuma satu ini bang. Bang limit.